peserta dengan nomor undi 8 dari Sekegong Pesikian Yowana Desa Sumertekau Kecamatan Denpasar Timur yang akan menampilkan penampilan dengan judul Mamogol. Mamogol merupakan idiom masyarakat Bali yang berarti berperang tanpa menggunakan senjata. Orang yang Mamogol biasanya berperang untuk mendapatkan kemuliaan jati diri, keluarga, bangsa, dan negara. Istilah Mamogol maknanya hampir sama dengan salah satu idiom bahasa Jawa, yaitu menang tanpa ngesoraken, yang artinya menang tanpa harus mengalahkan. Dalam Mamogol, hal yang harus dijadikan dasar adalah taktik, strategi, etika, dan jenana yang teraplikasikan pada elemen melodi, ritme, dinamika, dan gerak. Keempat hal ini juga harus diimbangi dengan ketenangan yang ada di dalam diri yang diaplikasikan sebagai penyelaras atau transisi. Mamogol merupakan sikap yang dilakukan oleh Tualen, salah satu karakter punakawan ketika berperang dalam suatu pertunjukan wayang kulit Bali. Tualen merupakan bentuk transformasi atau penyatuan dalam dua dunia, yaitu dunia sekala dan niskala. Sama halnya dengan penggarap gending dan penggarap gerak, dalam menciptakan karya Bala Ganjur ini sehingga menjadi padu dan harmonis. Penata di sini mengeksplorisasi teknik bebonangan kegunaan dengan beberapa variasi yang tidak lepas dari kawitan pengawat dan pengecet. Penonjolan bebonangan ini untuk mengenang Bala Ganjur kegunaan agar pola-pola bebonangan tersebut kembali tumbuh di telinga masyarakat. Bebonangan ini juga didukung dengan pencapaian motif dan gerak pada karya Bala Ganjur ini untuk memenuhinya kebutuhan struktur pertunjukan. Seseorang yang Mamogol tentu memiliki luhing jenana, sadu wiweka, dan ruhing sastra seperti sosok Tualen. Ketiga hal tersebut dijawantahkan dalam keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara teori, penggarap, dan pendukung dalam karya seni Bala Ganjur ini. Penata Kerawitan, Arya Hung, Pembina Tabuh, Iwayan Budi Hartawan SPD. Penata Gerak, Sigit Paramarta SSN, Koordinator Putu Adi Marta Kusuma SSN, Konseptor Igede Anom Ranuwara SPD SSN MSI MAG. Penanggung jawab Jero Bendesa Adat Pagan dan Perbekal Desa Sumertekau. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor undi 8 dari Sekegong Pasikian Yowana Desa Sumertekau Kecamatan Denpasar Timur. Selamat menyaksikan.
Thank you.